Newton. Lalu Isaac Newton penemu teori gravitasi, dia nemu teorinya di mana? Lagi bengong di bawah pohon apel. Ini ilmuwan apa abang Gojek? Apel jatuh nih. Teori gravitasi deh. Eh sempat dicinta, kalian tau ini gak sih Kaina Aespa? Cantik banget tuh, kayak anime, mukanya kecil banget. Baca komen, gimana baca komennya guys? Komen mana yang harus aku baca? Mana kita mana? Namanya siapa? Esi. Maling, Mak! Ayo maling. Maling, guys. John, mainin Max, guys, klip di TikTok ya. Max dari awal seasonnya, gue minta dia main, dia gak mau main. Bilang sakit hati sini, orang mau gak main, alay orangnya. Saya bilang mainin Maxi klip, masuk ke TikTok aja, sumpah jangan tag gue lagi apa mainin Maxi. Orangnya gak mau main, orangnya bilang sakit hati, gak mau main, gimana lagi guys? Si paling cewek tuh orangnya. Buset. Aduh. Guys ya, 17 Mei 2020 didirikannya Clan GPX guys, yaitu geng kapak yang didirikan geng kapak. Kenapa GPX? Kenapa enggak GK? Geng kapak. Kalau misalnya nontonin tim sendiri tuh kayak I'm addicted to. Ya maaf ya. Halo. Ntar bikin situ apa nih? Kenapa kak? Situ apa? Makasih kak Amel. Wabar. Tapi ini pola live kayaknya. Sudah ya, pasti ini ya. Gak mau kalau itu di sini pernah dia mau matanya ini ajaib udah. Emang kenapa? And I'm pretty sure that you are that love of mine. Dan akhirnya Isan, setelah kemarin di SEA Games 30 ya, kawan-kawannya semua berada di duluan. Sudah duluan. Kali ini Isan ingin membalaskan dendam mewakili para timnas yang terdahulu dan aku tidak bisa membayangkan bagaimana ketika nanti amin ya Isan dan kawan-kawan akan mendapatkan medali emas. Amin ya Allah. Di tempat pertama aku menemukanmu. Mood booster kakak Iwan kalau live. Iya boy, alay banget ya kakak Iwan. Ini yang pas awal-awal banget. Tuan ya guys, kalian coba bayangin deh, dia gunting. Itu kan fotonya gede kan, gini foto pun. Kalian bayangin dia gunting-gunting. Dia gunting, dia ambil solatif, dia tempel, dia ambil suratnya, dia tempel. Biasa coba aja, kalian bayangin guys. Bucin banget, asyuk. Bucin awe. Itu jadi agak lebay-lebay gitu, kagak omongan Chelsea ya gak?
Febi sama Wan nempel anjay. Iya, dia emang nempel sama anak kecil ya.